kayak bebas. Lo harus melatih jaga bermain baik, oke? Okay? Jelas lah. Tentukan jaga atau? Pak Wow. Jelas sih gila, jelas. Empat. Miskin babi. Kick off. Pemain dari Jogja 11 nomor punggung 5 Basmari Wijelantar Belanda dulu nomor punggung 11 bersama Aldani tapi bola kurang sangat keluar 80 menit terjadi lemparan ke dalam untuk Grogi Ajis melakukan datangnya bola masih di sudah keluar lapangan terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan kesebelasan Jogja nomor punggung 5 saudara Tudu masih pada rekannya tapi terkena pelanggaran terjadilah tendangan bebas untuk Grogi Cirebon sudah dilakukan ke tengah berapa masih kasih bola masih kasih nomor punggung 8 sementara saudara Amor masih kasih bola nomor punggung 4 dari Grogi saudara Hindu Hindu masih kasih bola keempat bola ketika kembali nomor punggung 9 Rizal kembali pada rekannya dari Zazuro langsung saja kepada Rian masih kasih bola dari Grogi membangun serangan kembali dari Grogi tapi berkata di kaki pemain dari Zazuro nomor punggung 8 Rizal masih kasih bola pada rekan Madra masih berkata di sana mencapai nomor punggung 17 kasih bola saudara Ali lagi masuk ya Rian juga tembak saja hampir-hampir saja si kulit bunda menerobos barang tapi masih melenceng di samping Mister Gawang penjaga gawang dari Nusra Alto bola sudah ditimbang-timbang diletakkan ke bawah kebukan wadila tendangan gawang Hancang ada dengan kaki kirinya drop ke tengah maksudnya kepada rekan nomor punggung 22 di sana menempat saudara Bufi masuk kasih bola nomor punggung 9 saudara Atam kasih bola nomor punggung 18 baru kasih bola baru masih berketahui di sana masih membangun serangan kembali serta gelandangnya terjadi pelanggaran langsung saja nomor punggung 5 yang dituju nomor punggung saudara Yayan masih kasih bola Yayan masih kasih ketahui pada rekannya nomor punggung 11 saudara Amri tapi kurang cermat bukan defikasi terbalik dari perempuan 10 berjata saja tidak jadi pelanggaran masih terjadi dari membangun serangan kembali berputar di sana dari pemain beratnya yang masih wasit bola sementara kali sudah terjadi dari bisa masuk-masuk bola nomor punggung 18 dari lepas saudara Zidan tapi kurang cermat kembali masih di total berkata dekat dipertanggar berkata geraknya lagi baca dasar bergelandang ke belakang kembali pada Anto datang kembali ke belakang masih dibayang-bayang dan pemain belakang langsung ditembak pelan saja tapi disapu saja dari tengah berita berbeda dari Rian masih tapi berputar kotor sana sikil pindar dibiarkan saja terjadilah lemparan ke dalam untuk Zuma sudah jaga Atam melakukan nomor punggung 2 tapi sayang bola keluar lapangan terjadi masih nomor punggung 5 masih Teddy langsung kepada dia masih dapat bola datangnya bola masih pada kena sadar Juban sayang sekali bola keluar lapangan terjadi lemparan ke dalam lemparan ke dalam sudah dilakukan datangnya bola pendek saja pada rekannya dari Grage masih pasal nomor punggung 9 datangnya bola ke blok tengah masih di bawah di sana masih blok ke tengah masih baru berhutup di sana dan nomor punggung 8 sudah dapur masih di bawah Wujum Ayum masuk ke dalam nomor punggung 5 saudara Rizal yang dituju masih berputar di sana Rizal mengejar bola dari pemain Grage masih ngasih bola Iwaga pada Anto masih ngasih bola Aljo masih ngasih bola dari pemain dari segel gelandang kiri masih ngasih bola nomor punggung 19 saudara Kamarudin langsung pada rekan Kamarudin yang dituju langsung pada rekan nomor punggung 11 masih bola saudara Ayu pada Kamarudin masih tapi terjadi pelanggaran saudara tendangan bebas untuk kesebelasan Jojo nomor punggung 8 di sana ada di Jepang sementara ada Ayu Omar ya nomor Ayu kemana ya makasih nomor 28 dari mana saudara Ayu akan melakukan tendangan bebas ancang atas satu di pagar empat pemain dari Grage Utara Agus sudah datang tapi kalau di pagar jalur tubuh dari pemain Grage
masih out, out masih macam, masih macam, out satu badan untuk Grasso, tapi sawang bola keluar lapangan, terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bandung. Di situ ada Bubun. Masih merasa bola pada rekannya Bandungu yang saja jatuh manis nomor punggung 5 saudara Tobing tidak ambil resiko langsung dibuang saja, terjadilah lemparan ke dalam untuk sumber gaji Cirebon. Masuk asal bola AU kepada rekannya Wahyu 7 memotong bermain bola udara. Masih masuk bola nomor 11 terjadi pelanggaran saudara ya, akhirnya terjadi kenalan bebas untuk kesebelasan Bandung. Nomor 17 saudara Diego akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan datang gol oleh Fekaja Bani Kandah di kandang perwadaya CCB. Masih nomor punggung 5 sebelah Ajus, Ajus sementara masih bola punggung, masih sebelah Ajus kembali nomor 17 ke belakang berajus lalu terlalu kembali Ajus ke tengah, tapi yang ditutup tapi kandang di kandang perwadaya dari CCB menyebabkan masih bola masih ingin bola nomor punggung 5 saudara Lelan ya Tedi kuasa kembali kemarin Tedi ke Aum Aum pada Tedi kembali Aum kembali berkata Tedi di sana masih Aum masih bola kembali kepada Tedi dan saya terbiar lagi kembali kepada Aum lagi masih berhentikan di sana masih berbola pada Aum Aum masih bola masih berkata ke belakang kepada Tedi Tedi masih ke tengah maksud dari kerja rekannya berkata di sana dan nomor punggung 17 sementara dengan jalan satu dihabis saja dari pemain Bandung ya, terkena pelanggaran nomor 17 saudara Ajis. Nomor punggung 6 adalah Uwe Abi. Abi melakukan pelanggaran, terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Jojo. Nomor punggung 19 sebelah di sana yang akan melakukan tendangan. Di situ ada Komeng, ada Komarudin akan melakukan siapa kalau akan melakukan tendangan bebas. Komen akan melakukan tendangan bebas. Ancaman sahaja. Siapa kah yang dicuri dari siapa kelak seperti kata Komen dari sana. Langsung saja ke tengah. Hampir sedikit lagi. Si klub tim dari sudah keluar lapangan terjadilah tendangan gawang penjaga gawang Eko. Eko Purnomo akan melakukan tendangan gawang dari kesebelasan Jirang Utara. Sudah dilakukan telemak sudut pada rekamnya nomor 29 dan 18 kepada Tegu sementara kali ini. Nomor 25 masih berkata kotor sementara pada Tegu. Tegu pada rekamnya Semerabu. Nomor Rizal masih bola kembali. Permainan yang tapi saya tadi kita pertahan dari Jirang. Oh, dicara bola keluar lapangan. Terjadilah lemparan ke dalam. Tedi melakukan lemparan ke dalam masih pada rekannya, masih Tedi masih bola Tedi masih bola ke depan masih ditekan sekali gerak dan dari kiri nomor 11 yang Romeng kurang cermat masih akan melakukan tekan pertahanan dari kiri pada rekannya berpotensi sana masih bermain bola pada rekannya berkomar gogo setelah maksud juga ada pemain dari kiri kepala di bawah pada Umbrizal satu satu bola ke tengah pada Lonto masih bola oh kembali ke lembaga serangan dari kiri 1-2 tingkat nomor punggung 2 untuk mengejar bola sementara itu dari petani Bubun Aji sudah Obi masih wasa bola bapak di sana lembaga wasa ke tengah tidak ada teman mereka di sana bola kandas di kaki petani dari petani terkali dan masih wasa bola masih wasa bola nomor 8 di Bubunnya masih wasa bola langsung ke tempat yang ditunggu itu pada pengeribin kemudian masih wasa bola nomor 11 komen masih wasa bola komen masih berutama ke tengah. Oh, tapi mereka tunggu dari pemain Gwage dikejar dari Tegi Tegi satu saja kalau pemain dari Gwage masuk bola cuma kita kembali nomor punggung 8 dari halo saudara Ayub masuk bola Ayub masuk bola dari rekannya siapa yang dicubi dari sana punggung dari pemain Gwage juga dan baru pada Yayang kembalikan lagi dari Yayang masih tapi kan dari Yayang mau serang kembali dari Gwage nomor 20 sebelum masuk kejar bola berkotak di sana nomor 22 yang masuk bola sementara kali datangnya bertapi di nomor punggung 13 di sana ada Wijaya. Wijaya ikat cermat ke tengah tapi kurang cermat umpan dari Wijaya karena bisa terbaik dari penjaga yang bermasih di wasan nomor 24 dari langsung saja bola keluar lapangan terjadilah tendangan gawang kembali untuk penjaga gawang Rizky
Akan terjadilah tendangan gawang sementara masih tetap 0-0. Datangnya bola ke tengah maksud kepada mereka tidak ada. Di sana dibuka saja. Pemain gol masih di bola ketemu dari Braga kejar kemudian berpikir ya ditangkap penjaga gawang Riki melaju ke depan menangkap bola masuk kepada Tempi. Tempi masih menguasai bola dari sektor gelandang ini terbit yang berusaha nomor 1 dorong ke tengah turun masih menguasai bola pada kena bunga oh tapi sayang sebelum tanda turun dari punggung 10 dari hormat saudara pembangkit tapi menawan punggung 4 kedatangan nomor punggung 9-11 dari pendayar saudara Bagus masih pada rekannya tidak ada pemain di sana Rauhulur pemenjaga gawang sebenarnya dari sebelah sini langsung ditendang ke tengah maksudnya pada rekan yang dituju dikejar kemudian bertemu 17 sementara rekan yang sudah akan masih masuk bola namun sebelah ke Marudin satu saya tahu ada postur tubuh dari pemain bagi lagi karena pemain sama menyongkol dari kali nomor 28 Hora Ayu akan melakukan tendangan Aum ya Aum akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan bebas saja langsung saja dari ini berbunuh masih dia halo dari bet tengah dari Hora Ayu bisa bertepi bagi masing-masing bola dari Aum Aum masing-masing bola langsung saja ke tengah ini yang dituju di sana ada Ayu berbunuh masih saja ke tengah di sana berbunuh juga di berbunuh di satu saja dari bet tengah dari Hora Ayu langsung ke tempat serangan kembali tapi kan ada sebuah bola juga oh sabun-sabun bola dari Hora Ayu di sana ada Tebi di halo tadi lagi masing-masing bola nomor Rijal Rijal kembali kepada rekennya satu bola Tebi yang dituju Aum Aum masuk kepada Tebi Tebi menegar bola juga yang berbunuh Tebi langsung ke tengah. Sang penjaga gawang Eko melaju ke depan sudah ditangkap dan tangnya bola ke tengah maksud kepada rekan saudara Aufu masuk bola kembali sementara kali nomor punggung 7 masuk bola dari Tuhan dan kepada rekannya kembali ke depan ke pukul berjalan JJB Aum masuk berbadannya nomor punggung 9 pada rekannya Ufi Ufi masuk bola nomor punggung 9 langsung saja kepada nomor punggung Rudin nomor punggung 9 langsung sayang sekali umpan itu disuntik dengan kepala dari Yogi akhirnya terjadilah tendangan kunjur yang terbawa pertama kali untuk kesebelasan Yogi akan dilakukan di sana nomor punggung 8 ada Ma'uf ya Ma'uf akan kalau telah satu-satu dilakukan kepada Tiba Ma'uf masing-masing bola langsung saja menembak Rizal Rizal kepada Ma'uf tapi saya kurang cermat kepada bola dan akhirnya membawa serangan kembali dari Gage lagi pada rekan pada Udi Udi masing-masing bola di sana ada Tebi Tebi masuk bola sana Tebi masuk ke tengah pada Udi yang dicokok pun masing-masing bola dan sebenarnya menunjuk saja di sana ada di tengah masuk kepada Ma'uf masing-masing bola langsung saja pada rekannya dan kesebelasan dari Jujur Lekan masuk ke sebelah bola langsung pada rekannya bisa saja dan ada yang berhubung masih pada lalu semuanya pada rekannya masuk ke bola masuk ke bank dan lalu sama Tedi langsung saja ke tengah tidak ada rekan di sana di satu dari bek kanan dari pertahanan Bogo masuk nomor punggung 12 malah punggung pada saudara Budi Budi masuk pada rekan nomor punggung 13 saudara Hujan bisa kembalikan pada saudara Agus masih masa berlaju bola langsung melakukan pada saudara Budi Budi masih masa bola Budi baru kotak di sana nomor masih masa bola langsung saja ke tengah yang ketiga pada nomor punggung 10 oh terlalu jauh bola meninggalkan lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan sudah dilakukan datangnya bola masih bola nomor punggung 9 melakukan kepada rekannya nomor punggung 6 datangnya bola kembalikan lagi ke nomor punggung 4 kembalikan depan masih berhubung jadi akan langsung saja ke sana sampai ke nomor punggung ketika kita berhubung dari nomor punggung 19 datangnya bola Tebi Tebi maksudnya kepada rekannya berkata kode Jawa yang dituju kepada Komeng Komeng masih mengejar Komeng masih menguasai bola Komeng masih menguasai bola sementara kali ini Komeng Komeng berkotak di sana masih Komeng berlaku berpak masih Komeng tidak ada bola kepada Tebi kembali Tebi masih menguasai bola dari Tebi
pengadilan negeri kepada komen kembali. Masih bermain-main kepada Ma'ub masuk-masuk belah, Ma'ub masuk-masuk belah, Ma'ub masuk belah. Matikan dan terlebih kanan dari Gragi. Langsung saja disiapkan nomor tinggi 10 turun. Nah, ada Tubu di sana, ada ke 11 masih Tubu. Tubu masuk bola ke belakang kembali untuk Rizal. Rizal kira-kira masih berbeda di sana. Tapi kembali serang kembali dari Gragi. 1-2-3 pemban melaku ke depan Gragi. Lagi sebuah masuk bola. Disapu saja oleh back tengah dari saudara Zule. Ya, lemparan ke dalam. Nomor punggung 11 akan berlaku saudara Diago. Diago kembali dari Gragi. Masuk-masuk kembali di satu sadar dari nomor punggung 10 Budi. Budi masuk bola. Langsung saudara dari Gragi. Gragi masuk bola kepada dari nomor punggung 9 dari Gragi. Di sana ada bola. Langsung berkotela. Tapi dicoba dari penjaga gawang sementara kali ini. Langsung saja ke depan. Masuk dengan saudara Budi. Ya, sudah dilakukan datangnya bola berbunyi oleh Ma'ub. Ma'ub kepada Rizal. Sementara kali Rizal masih wasap bola kepada Ma'ub kembali. Ma'ub jadi kembali berbunyi. Ma'ub masih berbunyi tadi. Tadi masih tak berbunyi. Ma'ub kembali masuk bola dan Rizal datang masuk bola. Langsung saja ke tengah. Datang dikejar kembali. Masih berkata di sana masuk bola. Nah, sudah mendengar tadi kedatangan wasit bola sementara akan terputus dari Gragi. Gragi ke pertahanan ke mereka bola kembali. Masuk bola sudah bisa tergelandang kanan dari pertahanan langsung saja ke depan. Masuk wasit bola Tobi melakukan bola. Tobi masuk wasit bola kepada rekannya. Masuk bertambah bola. Oh, pelanggaran terjadi. Ya langsung dikemurkan masuk wasit bola. Sudah datangnya bola pelasai kembali sudah nomor punggung 17 masuk wasit bola saudara. Abu masuk bola, Abu sendirian ya. Masih ada mendorong, terjadilah pelanggaran pergantian pemain keluar nomor punggung 18 dari Gragi. Tenang. Ayo. Merah, tendang. Nomor punggung 11 Diego keluar masuk nomor punggung 3 Rezat. Pergantian pemain dari Gragi Utara nomor punggung 11 keluar Diego masuk nomor punggung 3 Rezat. Satu kali lagi buat pergantian pemain dari Gragi Utara kembali nomor punggung 9 keluar hilang masuk nomor punggung 12 hilang. Ya, makasih. Sudah bayisan kau ya. Kapten bisa ganti Paling alu. Saya sekolah bisa kabeh. Ketenan sebalenan. Kapten ganti wong. Ora momos, Kang.
Ya, akan terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan nomor punggung 9. Ini dilarang apa, Jo? Akan lakukan sebuah sedakan ancang-ancang dari JJ. Sudah dilakukan langsung jauh sekali. Bola keluar lapangan, terjadilah tendangan gawang. Akan dilakukan oleh kesebelasan Jogja Utara. Oke, sudah dilakukan kepada rekannya. Datangnya bola, lepaskan. Masih bertujuh nomor punggung 9 Budi. Budi masih masuk bola ke Eci. Aziz masih masuk bola nomor punggung 3 di sana. Berbeda dari sana ke depan. Masih masuk bola yang baru masuk sementara kali ini berbeda dari sana. Dari itu sudah dilakukan datangnya bola kepada rekannya dari JJW. Jadi masih kepada Eca. Lupa nomor punggung 9 masih masuk bersama darah. Aziz masih masuk dikejar teman nomor 9 Budi. Budi masih masuk bola Budi dari Granje. Masih masuk bola ke tangan di sana. Dan bertahan dari Budi. Budi masuk bola di sampai ke tengah, tapi diabaikan kaki dari pemain JJW. Terjadilah sepak pojok atau tendangan penjuru untuk kesebelasan Granje. Ya, terjadilah sepak pojok atau tendangan penjuru. Akan dibuat kesebelasan dari Granje. Sudah dilakukan datangnya bola ke tengah. Maksud berdekat dari nomor punggung 11 Komeng. Komeng masih berdekat, tapi tadi sebelah dengan Komeng. Komeng sendiri sementara Komeng masih masuk bola yang berdekat sama. Komeng sendiri satu sama Komeng masih masuk bola. Bisa masuk bola Komeng. Sementara Komeng. Gol. Iya, 1-2 Komeng yang sangat jelas sekali. Tidak ada pemain dari sana sampai kali ini. Akhirnya kerja bulan kerja 1-0 saudara-saudara untuk kesebelasan. Bola dari belakang itu. Itu bola dari belakang, kalau dari depan enggak kan aturan lagi. Itu kan. Offset. Ya sudah dilakukan datangnya bola Belasada ke belakang nomor punggung 4 ke belakang ke tengah. Datangnya bola Belasada berkota ke sana dari Granje. Masih bola yang bergerage Granje sendiri sementara. Langsung saja ke tengah. Tidak ada rekan di sana. Dikejarkan kembali oleh penjaga gawang Rizky. Langsung masuk ke dari center back dari Zilet di sana ada Yayan. Masih berpada Pedi masih pada Mau masih bola, mau sendiri masuk bola, mengejar kembali nomor punggung 10, sendiri berbentuk di sana, berbentuk masuk pada nomor punggung 3, nomor punggung 7, kemudian masuk pada Rija, Rija pada nomor punggung 6, disampai ke tengah tidak ada pemain dari Granje, berbentuk Zara, langsung saja nomor punggung 5 sendiri dari Kedi, masuk bola, mengejar kembali berbentuk di sana, nomor punggung 17, langsung nomor punggung 17, langsung nomor punggung iya, maaf. Mari kang benar. Mari kang benar. Mari kang ya, saudara terangkap offset duluan, saudara-saudara. Jadi kami berat, masih berat. Tidak terjadi masuk. Masih masuk bola. Datangnya bola nomor 27. Masih kejar kembali. Jangan menunggu kembali. Langsung saja sudah berbunyi bola sana. Masih masuk bola. Langsung saja. Oh, sayang sekali tidak terarah. Tentu saja penjaga gawang dari Eko. Terjadilah tendangan penjuru yang ketiga kali di kita pertahan dari Granje. Akan nomor 29 yang akan melakukan tendangan penjuru. Atam akan melakukan ancaman dengan kaki kirinya. Tengokan dari kiri. Sudah datangnya bola pelan saja. Tapi disuruh dengan pemain dari gerakan nomor 13 mengejar bola. Berkumpul di sana. Masih berbutan. Masih kota di sana. Dicatat kembali. Namun dari Rizal. Rizal kembali kepada rekannya. Namun begitu di sana. Dari kota di sana. Berkumpul di sana. Atam kembalikan lagi. Ditangkap dengan penjaga gawang secara Eko. Maksudnya ke tengah. Dikejar berbunyi 10 di sana. Berbunyi di sana. Ada
Masuk masa bola nomor 12, masuk bola nomor 12, masuk bola memutar ke sana, masih berputar nomor 12 Mauf kembali kepada rekannya, Mauf nomor 17 berkotak ketiga, masih berputar berputar kembali, tapi kandas di pertahanan Gragge, nomor 8 berputar bola, tapi saya sekali Mauf masuk bola, Mauf sempurna berputar kepada rekannya, di sana tahu berputar kembali, ini 1-2-3 pemain dari Gragge, berputar berputar tengah sendiri memasuki bola dicetakkan oleh Rinsa kepada Komeng dan sendiri masuk Komeng dan yang masuk kembali sendiri dan masuk bola bisa-bisanya tapi tembakan langsung dari tengah tidak terarah dalam target akhirnya terjadilah tendangan gol. Kita masuk ke 1-0 sudah dilakukan Eko kepada rekannya masih berpengen dari sektor gelandang dan akan melakukan perbaikan balik yang sudah dilakukan nomor punggung 3 datangnya bola dikejar kembali kota di sana masih bermula akhirnya terjadi dengan menabrak dari pemain dari Sagraja nomor punggung 10 pembangkit akan melakukan yang kena kebaikan nomor punggung 3 yang melakukan tendangan bebas coba ancangan cang sebenar dari kesebelasan Gragge langsung saja ke tengah masuk pada rekannya disuruh kita melalui hampir hampir saja tembakan maris dari Gragge tapi diberikan saja penjaga gawang Rizky terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan CJ menit akan dilakukan sudah dilakukan datangnya bola meriahin masing-masing sebelah di jalan ketujuh bahwa tambah di sana kembali kepada Mauf masuk-masuk menitnya dengan tendangan maksudnya kepada rekannya nomor punggung yang menggunakan bola masih datangnya bola bagaimana dokter gelandang kiri masih setiap kiri saja langsung hampir-hampir saja ya bola diputus akhirnya keluar lapangan terjadilah lemparan atau cetak pojok ya tendangan keburu yang akan dilakukan Ratan ancangan akan melakukan tendangan penjuru sudah dilakukan data pada ketengah di sini saja masih dia salah pengertian penjaga gawang sudah itu dibiarin saja ya akhirnya bola masuk dengan sundulan kepala ayo ya ayo lagi ayo kita berikan gawang dari ya menjadi 2-0 untuk kesebelasan Cucu ya sudah dilakukan datangnya bola kembali nomor punggung 13 bapak teman di sana masuk bola datangnya bola pelan saja ke belakang masuk pada tangan nomor 5 saudara Rawan pasang nomor punggung 3 langsung ke tengah dikejar nomor punggung bola Budi dikejar kembali nomor punggung 6 dia tahu dia berubah di sana masih Budi masuk bola 1-2 pemain 3 pemain berubah di sana pelanggaran saudara-saudara mengancam zaman kali ini pergantian pemain dari Gragge keluar nomor punggung 7 Horizon masuk nomor punggung 21 Jepri ya keluar nomor punggung 7 dari Gragge ya makasih ya masih berjalan dengan sana sudah bangkit kembali terima kasih kepada tim medis saudara bangkit kita bang Broni terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Gragge di sana ada Damar tunggu sebelum tengah saudara si bangkit Bang Edip akan lakukan bangkit nomor punggung 3
sudah dilakukan sudah saja tak ada dua pemain dari Gerakan langsung masuk satu berdiri mau masuk masuk bola sudah mau sendirian masuk masuk bola datang kepada Tobi yang dituju Tobi masuk masuk bola sendirian Tobi sudah mengejar bola nanti dia sekitar bulan lagi di Tobi dia sekitar bulan lagi di Tobi masuk bola masuk bola pelan saja sayang sekali tembakan dari pemain Jerman langsung pada bola ke Ayu masuk merugikan ke belakang bola langsung disambut nomor punggung Hanang ya saudara Cinet masih ada saudara Tebi Tebi masih warna kota Guru Sadu Tebi masih warna Ayu maaf masih masih melekat bola sudah keluar lapangan terjadi lemparan ke dalam untuk kebebasan Gerage sama nomor punggung 6 ya akan berpulang sementara gara-gara sudah Uzbi api masuk pada rekannya tapi saya kurang cermat mengembalikan bola terjadi lemparan ke dalam akan melakukan kesebelasan dari CJ yaitu saudara Tudu Tudu yang sudah belum bisa disimpan dengan sebuah bola akan melakukan lemparan ke dalam yang ditubu Ayu maaf tambahan waktu semut, ya tambahan waktu semut ya, tinggal 1 menit di babaknya pertama untuk pemain waktu, ya nomor 9 mau keserah kembali, nomor 9 sudah Ayu Ayu kembali ke sebelah, tapi dibuang saja, nomor punggung 5 pemain dari saudara Bebun akhirnya terjadi tendangan penjuru kembali untuk kesebelasan Jojini nomor 9 akan melakukan saudara Atam Atam akan melakukan tendangan penjuru kesekian kalinya dari kesebelasan CCW sudah dilakukan pelan saja tapi akhirnya bola keluar lapangan kalau terjadi tendangan penjuru kesekian kalinya kembali masih Atam akan melakukan sudah pelan saja kepada aku maaf maaf masih masuk bola datang ke tengah langsung ke bola masih dibayang balik ke tengah Tebu Tebu masih mengejar bola dengan lari cepat sekali masih masuk Tebu kepada saudara rekannya pada nomor 7 maju ke masuk masuk bola langsung ke tengah pemasan bola ditembak hampir hampir saja saudara-saudara bola sudah pun terjengantung ke sebelah karena ditinggal gawang saudara Eko maka terjadilah tendangan gawang kembali untuk keseluruhan pertahanan dari kesebelasan Gerage Utara tendangan dengan kaki kiri ya rupa-rupanya mengunggung dalam pertandingan di babak yang pertama sudah selesai dan mari kita kembali ke studio menjadi putaran kedua untuk pemberitahuan untuk besok sore, untuk besok sore.